Assalamualaikum, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya, Cep Ade. Kali ini saya akan membuat cakwe. Cakwe ini pembuatannya sangat simpel, kemudian modalnya juga sedikit, dan bisa menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Sebelum ke proses pembuatannya, silahkan subscribe, like, dan komen. Di sini bahan-bahannya ada terigu, garam, terus permipan, dan 100 ml air hangat. Lalu kita adonin ya, seperti ini. Nah, kalau udah meral seperti ini atau udah kalis ya, kita diamkan selama 15 menit atau 20 menit, kita tutupin pakai plastik biar mengembang ya nanti. Nah, sekarang kita siapkan taburan terigu di atas plastik. Maksudnya supaya jangan menempel ya adonannya nanti. Kita penyangin dulu, terus kita bagi dua ya karena terlalu panjang ya kalau dibikin satu. Lalu kita potong-potong sesuai selera aja atau sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, seperti ini ya. Langsung aja kita goreng. Sekarang kita bikin sambal kacangnya ya. Di sini ada gula merah, cabai rawit, bawang putih, dan ini kacang yang udah disangrai. Terus ada 1 sendok makan cuka dan 50 ml air bersih. Dan jangan lupa pakai garam juga ya. Nah, ini dia sahabat, udah jadi cakwenya ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Demikian tip dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.